Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali menguji coba makan bergizi gratis. Uji coba ini berlangsung di SDN 05 Hambalang di Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, Gibran tiba di lokasi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, kemudian disambut antusias oleh para siswa. Selama kunjungannya, Gibran memeriksa menu makanan bergizi yang dibagikan kepada siswa. Paket makanan tersebut terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Dalam uji coba kali ini, paket makanan disajikan dalam kemasan ramah lingkungan yang terbuat dari serat tebu daur ulang. Sebelumnya, Gibran kerap mengunjungi sekolah dasar di berbagai wilayah, seperti di Tangerang, Bogor, dan juga Bekasi. Program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu janji kampanye pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.